Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, dan di video ini saya membagikan cara menghapus riwayat video yang telah Anda tonton di Facebook terbaru. Oke, langsung aja jika kalian ingin menghapus riwayat atau histori video yang telah ditonton di aplikasi Facebook, akan saya jelaskan pada tutorial kali ini. Silahkan tonton dan simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, untuk cara pertama silahkan kalian buka Facebook di HP kalian. Berikutnya silahkan kalian masuk ke profil akun Facebook. Nah, di situ ada menu. Kemudian samping kanan menu itu ada icon setting dan ada icon pencarian ya, atau icon search. Nah, di sini kita masuk ke bagian icon setting. Roda gigi ini gambarnya. Nah, lalu kita gulir. Kemudian di sini silakan kalian cari untuk log aktivitas. Nah, seperti ini. Kalau sudah ketemu, diklik saja. Berikutnya silakan kalian gulir dan perhatikan untuk tulisan biru ada postingan publik. Kita geser ke kanan, aktivitas cerita. Oke, kita geser terus. Nah, sampai ketemu video yang ditonton. Nah, di sini kita klik ya. Kita klik video yang ditonton. Nah, ini akan muncul untuk riwayat video yang telah kita tonton di Facebook ya teman-teman. Dan untuk menghapusnya silahkan kalian klik pada bagian titik tiga di sisi kanan video yang ditonton, kita klik. Nah, seperti ini. Berikutnya silahkan diklik hapus. Oke, satu riwayat video telah dihapus, dan caranya sama untuk menghapus riwayat video lain yang telah ditonton. Oke, silahkan kalian bersihkan sendiri sampai habis untuk histori tontonan video di Facebook kalian. Baik ya teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika suka jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.